Untuk video kali ini kita akan sedikit review tentang unit obrolan teman-teman. Kita awal bulan ada obrolan lagi. Dan juga aku mau narusin pesan dari owner kita Mas Doni untuk setiap pembelian di Prabu Motor kita ada undiannya teman-teman. Untuk hadiahnya nanti ada 5 motor Matic dan 1 mobil. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mampir ke channel kami yang satunya Prabu Motor Ponorogo. Monggo buat teman-teman yang berminat nanti bisa berminat dengan unit yang ada di video kali ini. Nanti bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Nanti bisa di DB dulu teman-teman, terus kalau teman-teman udah di DB bisa cek unit. Bisa cek unit di showroom kita yang beralamatkan di Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Dekat Koramil Babatan teman-teman. Kita langsung saja geser ke unit yang pertama. Untuk unit yang pertama di sini kita ada Mobilio teman-teman. Tahun 2015, tipe E 1,5. Untuk pajaknya ini on masih panjang sampai bulan 3 teman-teman. Ini dobral harga 125 juta dan maaf untuk unit obrolan ini nggak bisa di TT teman-teman. Kita sekarang coba cek ke bagian interior unit. Untuk door trim masih mulus teman-teman, masih utuh kayak baru. Dan ini untuk setir kemudi juga masih mulus teman-teman, cuma agak sedikit berdebu. Emblem juga masih utuh. Transmisi manual, audio masih pakai yang model double dim teman-teman. Terus ini dia untuk sunroof, sun visor masih utuh, masih mulus teman-teman. Dan joknya kita cover kulit. Dan maaf ini karena nggak ada akinya, jadi aku nggak bisa ngecek untuk odometernya teman-teman. Ini agak sedikit berdebu aja. Kita coba cek ke bagian kursi penumpang belakang. Ini untuk door trim masih mulus teman-teman. Oh, joknya ternyata ini masih bluetooth teman-teman, belum di cover kulit. Plafon juga masih kenting. Monggo buat teman-teman yang berminat, Mobilio 2014 harga 125 juta. Monggo bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Mobilio tipe E tahun 2014. Selanjutnya kita ada Yaris tahun 2016 teman-teman, tipe S. Ini tipe TRD kalau tidak salah. Untuk lampu masih bening teman-teman. Ini mesin bensin 1500cc. Ini kayaknya masih tangan pertama teman-teman. Aku cek di Samsat online ini di tangan pertama. Untuk pajaknya ini sudah off teman-teman. Tapi untuk pajak ini 5 tahunannya masih panjang sampai ini tahun 2026. Yaris tahun 2016 diobral harga 159,5 juta. Dan maaf untuk mobil obralan ini nggak bisa di TT teman-teman. Yaris tipe TRD tahun 2016. Kita coba cek penampakan interior unit. Untuk door trim masih mulus teman-teman, cuma agak sedikit ini berdebu. Setir kemudi juga masih mulus, ini agak sedikit jamurin aja teman-teman karena udah lama di sini. Dan lembab juga. So kita cover full kulit. Audio double dim, ini ada jamurnya teman-teman. Kita coba cek ke kursi penumpang tengah. Kita coba cek ke penampakan interior. Ini door trim masih mulus teman-teman dan akinya di sini kalau teman-teman nyari akinya nanti. Di sini joknya kita cover full kulit. Interior plafon hitam. Ini TRD. Yaris TRD tahun 2016 harga 159,5 juta. Monggo bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Selanjutnya kita ada R3 tipe GX. Ini tipe di atasnya GL, diobral 125 juta. Monggo bisa di screenshot plat nomornya teman-teman. Ini untuk velg kita udah di upgrade pakai model racing. Lampu belakang kita pakai film teman-teman, jadi agak sedikit redup. R3 tipe GL teman-teman, maaf koreksi kalau ada salah. Ini tipe GL.
Tipe GL ini tipe tengah-tengah teman-teman, di atasnya GA tapi di bawahnya GX. Di atasnya lagi ada tipe tertingginya ada Sporty. Kita kemarin ada Sporty tapi sekarang stok kosong teman-teman. Mohon koreksinya kalau ada salah. Ini kalau tidak salah CC 1400-an teman-teman. Di obral 125 juta. R3 GL. Velg udah di upgrade model racing teman-teman. Kita coba cek ke penampakan interior unit. Ini untuk door trim masih mulus semua teman-teman, masih kinclong. Ini untuk setir kemudi juga masih mulus. Emblem masih utuh semua teman-teman. Dan untuk audio kita masih pakai model double dim. Transmisi manual. Ini untuk dashboard juga masih mulus teman-teman. Bagian sun visor juga kita masih plastikan atau mungkin diplastiki juga, kita nggak tahu teman-teman. Kita coba cek ke kursi penumpang tengah. Ini dia untuk penampakan, dan maaf ini agak sedikit mepet teman-teman. Penampakan door trim masih mulus seperti yang teman-teman bisa lihat. Joknya kita cover full kulit depan belakang. Dan untuk plafon kita juga masih kenting teman-teman, masih bersih, masih mulus. Monggo buat teman-teman yang berminat R3 GL tahun 2016 harga 125 juta. Monggo bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Selanjutnya kita ada Mobilio tahun 2014 teman-teman. Untuk penampakan lampu masih bening. Ini dia untuk penampakan mesinnya teman-teman, masih bersih 1500 cc, gak ada rembes-rembes maupun retak, dijamin aman teman-teman. Untuk pajaknya ini sudah off teman-teman. Ini unit di obral harga 116 juta tahun 2014. Kita coba cek ke penampakan interior unit. Untuk interior unit kita masih mulus semua teman-teman, door trim masih utuh, masih mulus. Dan ini dia untuk setir kemudi juga masih mulus. Emblem masih utuh. Audio kita pakai double dim, transmisi manual. Jok kita cover full kulit. Dan ini untuk penampakan kursi bagian depan teman-teman. Plafon juga masih mulus. Kita sekarang coba geser ke unit kursi bagian belakang. Honda Mobilio tahun 2014 di obral 116 juta. Monggo, ini penampakan kursi bagian tengah, kita cover full kulit depan belakang. Plafon juga masih kenting. Di sana kursi belakang kita ada segitiga pengamannya teman-teman. Monggo buat teman-teman yang berminat, ini nanti bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami yang ada di deskripsi video. Bisa di DP dulu teman-teman. Honda Mobilio tahun 2014 harga 116 juta. Untuk unit yang terakhir di sini kita ada Brio tahun 2019 teman-teman. Harga ini kalau nggak salah ada di angka 154 juta. Kita coba buka untuk mesinnya teman-teman. Penampakan bagian mesin Brio tipe E tahun 2019. Ini kalau nggak salah ada di 1200 cc teman-teman. Mohon koreksinya kalau ada yang salah. Brio tipe E tahun 2019. Dan ini mobil tangan pertama teman-teman. Jadi untuk mesin dijamin masih jos, masih asli teman-teman. Terus ini kita udah lampu model sipit. Kita coba cek ke penampakan interior unit. Ini dia untuk door trim masih mulus semua teman-teman, masih utuh, cuma agak sedikit kusam aja warnanya, ini bekas pemakaian. Untuk setir kemudi juga masih mulus semua teman-teman. Udah ada ini apa, audio switch control. Emblem juga masih utuh. Audio kita pakai double dim AC digital. Analog ya teman-teman, maaf, AC analog. Kalau digital itu yang udah touchscreen ya kayaknya.
Di sini transmisi Matic, sound visor kita masih pastikan semua teman-teman. Brio tahun 2019 harga 154 juta. Nanti teman-teman bisa cek di tulisannya teman-teman. Untuk masalah harga, kita coba cek ke penampakan kursi belakang. Di sini door trim masih mulus teman-teman, masih utuh. Dan untuk jok kita pakai model Bludru, nggak ada covernya. Plafon kita masih kenting, masih mulus. Gue buat teman-teman yang berminat, ini nanti bisa di screenshot plat nomornya. Brio tipe E, tapi U nya udah hilang jadi Bri. Tahun 2019 harga 154 juta. Monggo bisa di screenshot plat nomornya dan dikirimkan ke marketing kami. Sementara ini aja ya teman-teman untuk unit obralannya. Untuk unit yang lain kita bakalan update di video yang lainnya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton. Jika video ini bermanfaat, monggo bisa di-share. Sekian, terima kasih.